Bibi Alisa mau pergi. Kemana sih? Wah, ternyata Bibi Alisa mau sekolah. Di kelas sudah ada teman-teman Bibi Alisa. Ada ibu guru Mumu juga. Bibi Alisa langsung duduk di kursinya. Dia mengikuti gerakan ibu guru. Sekarang mereka melakukan gerakan yang berbeda. Bibi Alisa sangat bersemangat. Setelah belajar di kelas, mereka main di luar. Mereka main perosotan bersama. Lalu mereka main ayunan yang berputar. Ada juga yang mondar-mandir. Tiba-tiba turun hujan deras. Mereka sangat senang karena hujan turun. Mereka berlarian ke sana kemari di bawah derasnya hujan.